Ini adalah lokasi yang viral di medsos sebagai gunung berapi aktif di tengah kota Surabaya. Di samping-samping ini terlihat sebuah gedung-gedung bertingkat dan juga dekat sekali dengan jalan raya. Ini apa menurut beberapa keterangan adalah bekas pengeboran minyak pada zaman Belanda. Dimana jika ini dibor ulang itu akan sangat berbahaya sekali, sehingga dibiarkan karena ditakutkan akan terjadi semburan lumpur seperti yang terjadi di lumpur Lapindo Sidoarjo. Karena ini memang disinyalir juga ada kaitan ataupun rentetan gandengan dengan lumpur Lapindo, ada mungkin satu jalur. Nah, ini bekas kubangan semburan air panas. Nah, itu bisa kita lihat, biarpun sekarang volume semburannya tidak seperti musim penghujan, ini sangat kecil sekali semburannya. Oh, hangat, airnya hangat dan berbau. Itu seperti garam, tapi kita tidak bisa memastikan apakah ini garam ataupun apa. Nah, ini tidak ditumbuhi oleh rerumputan di sini, guys. Ini dia. Ini seperti garam, mirip sekali dengan garam ini, guys. Ini semburannya bekas semburan dari lumpur panas apa ini. Dulu sangat besar sekali ini di sini semburannya pada saat musim penghujan. Namun sekarang sudah volumenya sudah berkurang. Panas sekali di sini, guys. Terik matahari. Tapi di sini sangat aneh sekali, di puncak bukit ada sumber air berair panas yang berada di tengah kota Surabaya. Sudah lama sekali memang lokasi ini dilakukan penelitian oleh ITS, Institut Teknologi Surabaya. Dan nama Gunung Anyar, gunung ini sendiri dipakai nama tempat ini, Kecamatan Gunung Anyar ataupun Kelurahan Gunung Anyar ini ya, Surabaya. Jadi nama dari Gunung Anyar sendiri itu berasal dari gunung tempat ini berada, yaitu Gunung Anyar atau Gunung Baru. Anyar itu baru kalau bahasa Indonesianya. Jadi nama tempat ini Gunung Baru, Gunung Anyar. Mungkin ini satu lurus, garis lurus dengan yang Bukit Citro yang viral juga kemarin. Dan juga kalau yang di selatan sana yaitu lumpur Lapindo, mungkin ada kaitannya. Ini kita menemukan sesuatu. Apa ini? Apa ini, guys? Apakah ini besi? Duh, apa ini? Apa ini alat ya? Alat yang dipasang dulu ya, guys. Sesuatu yang terpendam ini. Oh iya, ini ada kodenya.
alat pendeteksi atau apa ini guys ya, alat pendeteksi keaktifan gunung atau apa terpendam di sini. Dan di sini ada sebuah kodenya, saya tidak tahu kode apa ini, mungkin alat pendeteksi ataupun apa ya, atau yang tidak sengaja terpendam. Loh, ini ada dua guys. Kang niki nopo kang, alat nopo kang, kok ada alat seperti ini kang ya di dalam tanah ini? Kan bukan alat kang, ini bekas panel listrik. Oh, bekas panel listrik. Sengaja ditaruh untuk tanda gitu. Oh iya mungkin kang. Untuk tanda. Saya kira alat pendeteksi. Ternyata ini bekas listrik, alat listrik. Panas sekali di sini guys. Ini seperti abu vulkanik gitu ya teman-teman, bisa kita lihat di sini abunya seperti abu vulkanik bekas letusan gunung berapi. Sangat lembut sekali dan sangat apa namanya, mirip sekali ini dengan abu vulkanik. Bekas kalau bekas gunung meletus itu pasti mengeluarkan abu vulkanik. Seperti ini abunya, mirip sekali. Kita coba menuju tempat lain. Terima kasih, ini ulasan singkat saya di Gunung Anyar, Surabaya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sambung persaudaraan, tinggalkan perselisihan, jalin persaudaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu buat sedulur semua.